Mau kemana lo? Ini ibu buru-buru, lo gak apa-apa kan beli sendirian? Ya. Oh ya, selamat ulang tahun. Thank you ya. Da. Kok, mau salam gak buat Erlina? Udah balik lo? Halo, dengan burger bacem. Menunya macam-macam. Cindy, lu pulang. Cari Cindy ya? Cindy sih tadi udah balik. Di pintu ada tulisan close. Oh, iya, udah tutup sih, cuman kalau... Aku udah putus sama Taufik. Taufik yang tajir itu? Stres banget ya? Sampai harus ngerokok. Aku yang putusin dia kok. Nggak boleh ngerokok di sini. Boleh, boleh. Duduk. Kamu tahu kan tugas kamu? Kalau aku lagi jomblo. Tugas apa? Siapa yang nganterin aku ke mall? Kampus? Salon? Ya... Kalau kamu mau sih ya... Ayo! Aku bisa makan apa di sini? Paling... Ada roti... Oh, sama kita sih spesialnya punya burger bacem kalau mau. Aku mau itu. Boleh? Aku mau kamu yang buat. Kenapa? Enggak. Cuman kok... Kamu kok agak beda ya? Tamunya minta saya yang masak, Mbak. Oh, sejak kapan yang masak? Tamu. Dina. Bentar, Mbak. Kenapa, Lin? Kenapa? Dito, kamu selalu ada buat aku. Halo, burger bacem, menunya macam. Dito, sibuk! Kamu kok bisa tahu apa yang diomongin? Aku selalu nelfon Cindy. Tapi lebih sering nanyain kabar kamu. Aku? Tapi kalau dia bilang lagi sibuk, berarti kamu baik-baik aja.
Lagian kalau kamu gak kerja, kamu selalu gugup jawab telepon aku. Kamu ingat gak? Waktu SMA, aku putus sama mantan aku. Santos pemain basket. Jadinya aku yang harus nganter kamu latihan cheerleaders kan? Waktu kuliah, mantan aku Edi pemain band. Terus aku yang jadi ojek pribadi kamu, ya kan? Dan sekarang Taufik. Jadi sekarang aku harus nganter kamu kemana aja, iya? Apa artinya buat kamu, Tok? Ya, kamu tahulah kalau kamu kan cantik. Siapa sih cowok yang gak mau sama kamu? Kalau aku, mana ada yang mau? Cuman buat nganter kamu sama ngedengerin curhatan kamu sih, aku udah seneng. Anterin aku pulang sekarang juga. Hah? Sekarang? Tunggu apa lagi? Hey! Lo gila ya? Tempatnya kamar bisa gini, lo mau tinggal pergi, ha? Lo mau kemana lo? Bentar gue nganterin teman pulang gue. Kenapa sih? Gak peduli, kamu ambil motor kamu dan kita pergi sekarang. Bener. Lo boleh pergi, tapi besok kau usah kesini lagi. Kamu anterin aku atau enggak? Sorry Lin, aku gak bisa anter kamu. Oh, jadi sekarang kamu udah mulai berani kasar sama aku. Kenapa harus gak berani? Jujur sekarang malah aku benci banget sama kamu. Oh ya? Kamu sadar gak sih? Kamu tuh selama ini selalu nganggep aku babu. Ngucapin terima kasih aja kamu gak pernah. Tiba-tiba kamu datang ke sini, ngerokok, terus tingkah kamu aneh. Kamu gak ngehargain aku sama perasaan aku yang udah 7 tahun ini. Perasaan? Perasaan apa? Kamu itu bukan mantan-mantan aku yang berani ngungkapin perasaannya sama aku. Bentar, Lin. Kamu pengen tahu kenapa selama ini aku baik sama kamu, tapi aku gak pernah ngungkapin apa-apa? Karena aku takut kalau kamu bakal nolak aku. Temenan kita hancur, kita gak bisa ketemu lagi. Aku lebih milih gak ngungkapin apa-apa tapi kita masih bisa ketemu, daripada aku ngungkapin tapi kita gak bisa ketemu lagi. Jelas? Jelas?
perasaan itu. Sekarang kamu udah bisa ngungkapin. Aku Dita! Lalu gua matiin telepon! Tadi gue udah coba telepon lo, tapi Ibu Buanik bilang lo sibuk. Erlina, toh. Erlina meninggal kecelakaan tadi siang. Seharusnya kalau kamu mempunyai perasaan sama seseorang,